Sampai kota Lubuk Linggau. Ke kanan ke arah Selangit, Kecamatan Selangit.
selamat datang Kota Lubuk Linggau. Sampai Lubuk Linggau, teman-teman. Pusat kota Lubuk Linggau. Wah, ngantri. Pom bensin Lubuk Linggau kota. Jam 6 pagi. Perjalanan saya naik PO San 7131 rute Pekanbaru Bengkulu. Tiba di loket perwakilan PO San Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di sini kita menurunkan penumpang sekaligus berhenti untuk istirahat sarapan, yang mau sarapan teman-teman. Jadi kru mempersilakan untuk penumpangnya mau ke toilet dan sarapan kopi-kopi. Mercedes-Benz OCR F2542.
Jadi enak teman-teman di loketnya San Perwakilan Lubuk Linggau ini. Di depannya ada warung buat kalau kita pas pagi nyampe ini bisa sarapan teman-teman ya. Di sebelah sini warungnya ada lontong sayur, nasi goreng masih hangat, teh, kopi ada. Jadi penumpangnya semua pada sarapan. Harganya juga nggak terlalu mahal sih. Nasi 15.000 sama teh. Sarapan dulu teman-teman, nasi goreng sama teh tawar hangat. Di loketnya PO San Lubuk Linggau. Bareng sama penumpang-penumpang yang lain nih pada sarapan juga. Berangkat dari kantor perwakilan San Lubuk Linggau menuju Kota Bengkulu. Sekalian ganti driver apusan teman-teman. Drivernya Bang Predo lagi di balik kemudi. Lurus teman-teman, kita arah Curup Bengkulu, kanan balik lagi ke arah Muara Bungo. Via Curup 3 jam 30 menit di maps ini perkiraan. Jadi kalau lancar jam 10 udah masuk Bengkulu. Selamat datang di Provinsi Bengkulu. Kita sudah meninggalkan Lubuk Linggau. Provinsi Bengkulu, Bumi Rafflesia. Thank you.
Curup. Dua jam lagi Lekensan Ulu. Yang Kota Bengkulu ke kiri, kita kiri teman-teman. Jalur 2 Depun Simpang Jalur 2 Jalan Durian Depun ke kiri arah Bengkulu.
masih 2 jam lagi ini sampai di Loketan Kota Bengkulu. Simpang Kepayang. Kepayang, Masjid Agung Baitul Hikmah Kepayang.
melayang ke arah Bengkulu, jalannya juga kelok-kelok. Kita sudah meninggalkan perbatasan Kabupaten Kepayang. Kita sekarang masuk Kabupaten Bengkulu Tengah. Thank you.
bawa kereta.
sampai di daerah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Masih sekitar 40 menitan lah dari sini ke kota Bengkulu. Belok kiri ke tol Taba Penanjung Bengkulu. Oh, kita masuk tol. Cuma 16 kilo tolnya. Kiri ke kota Bengkulu udah sampai nih, ke kanan balik lagi ke itu tadi, ke Payang. Simpang Air Sepakul Bengkulu. Berangkat kawan, cepat, kemarin masih turun.
Kecamatan Air Sebakul, Bengkulu. Simpang Nakau, Simpang Nakau. Ya, 11 siang pas ini apa ya, loket San jam 11 paling. Sampai di Pasar Minggu ya, Kota Bengkulu. Ini udah sampai nih, udah belok. Ntar lagi loket San Bengkulu. Bengkulu habis, barang-barang dicek lagi, jangan sampai ada yang tinggalan. Ayo Bengkulu habis, Bengkulu habis, yang ngambil barang sebelah kanan ya. Lancar rezekinya ya. Oke. Semuanya sehat-sehat ya. Oke, Pak. Oke. Semoga sehat selalu banyak umur, selalu dilindungi ya. Lancar-lancar rezekinya lancar. Asik. Siap. Makasih, Bang. Finish jam 11 siang di kantor di loket San Bengkulu.